Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menamatkan lawatan kerja 5 hari beliau ke Korea Selatan baru-baru ini. Dengan melakukan lawatan ke Korea Aerospace Industry KAI di Sacheon dan Hanwha Aerospace di Changwon. Beliau berkata kedua-dua syarikat pengeluar aset ketenteraan ini bertanggungjawab dalam pembinaan 18 pesawat tempur ringan FA-50M milik TUDM yang akan diserahkan bermula tahun 2026. Perolehan bagi 18 pesawat ini telah dimuktamadkan pada Mei tahun lalu dengan kontrak bernilai hampir RM4 bilion. Saya berpeluang melihat demonstrasi produk pertahanan, fasiliti pembuatan serta mendengar sendiri kemajuan pembinaan pesawat FA-50M. Alhamdulillah, kesemuanya dalam keadaan baik mengikut jadual dan kini 39% siap. Perolehan ini nescaya membolehkan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM, khususnya Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, ditingkatkan, kata beliau menerusi posting di dalam akaun Facebook beliau miliknya baru-baru ini. TUDM dijangka menerima kumpulan pertama 4 buah pesawat FA-50M pada bulan Oktober 2026. Pesawat-pesawat FA-50M selebihnya akan diterima oleh TUDM secara berperingkat. Selepas itu dengan pesawat terakhir dijangka diterima pada tahun 2028. Pesawat pejuang ringan FA-50M milik TUDM ialah varian FA-50M yang paling moden dan berkeupayaan berbanding dengan varian lain yang diperoleh negara lain termasuk Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara. Hanya varian pesawat pejuang ringan FA-50PL milik Poland adalah hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh TUDM, berkata kepada Bernama di Langkawi pada Mei tahun lepas Ketua Pegawai Eksekutif KAI, Kang Goyong, berkata varian FA-50M diperoleh Malaysia lebih canggih dan berkeupayaan jika dibandingkan dengan varian FA-50 yang dioperasikan oleh ROKAF. Antara perbezaan utama antara varian FA-50M milik Malaysia dengan varian FA-50 milik tentera-tentera udara negara lain adalah pesawat pejuang ringan milik TUDM itu dilaporkan bakal dilengkapi dengan radar aktif electronically scanned array AESA, Phantom Strike dan pelbagai komponen elektronik terkini serta peralatan mengisi minyak di udara. Manakala bagi Hanwha pula, kata Muhammad Khalid, ia merupakan syarikat yang membina enjin F-404 bagi FA-50M yang diperolehi. Saya mengambil peluang melawat fasiliti pembuatannya serta mendengar pembentangan syarikat berkenaan produk dan sistem pertahanan yang dibangunkan. Merangkumi domain darat, laut, udara dan angkasa, katanya. Menteri Pertahanan itu berkata selaras dengan hasrat negara, Kementerian Pertahanan akan terus berusaha memodernkan aset-aset pertahanan dan mengembangkan industri pertahanan tempatan. Ruang dan peluang yang ada melalui perolehan seperti ini perlu dimanfaatkan sebaiknya, misalnya dalam program offset dan pemindahan teknologi. Kesemua ini bagi memastikan industri tempatan kita dapat dibangunkan dan matlamat negara ke arah self-reliance dalam pertahanan dapat dicapai, katanya.